Dalam rangka menyambut dan memeriahkan Hari Kemerdekaan RI ke-73 tahun, pemerintah Kecamatan Tretep membuka wisata Seribu Bendera. Wisata bernuansa merah putih ini berada di atas Bukit Wagir Bawang, Desa Simpar, Kecamatan Tretep, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah. Di atas bukit inilah sebanyak kurang lebih 1.300 bendera merah putih dikibarkan. Bukit Wagir Bawang berada di Desa Simpar, Kecamatan Tretep, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah. Untuk menuju lokasi ini, pengunjung bisa melewati objek wisata Kembang Arum, melewati jalan menuju pusat Kecamatan Tretep yang berjarak sekitar 2 km. Setiba di atas bukit, pengunjung akan disuguhi permadani hijau hamparan perbukitan yang mempesona. Di lokasi ini pula, pengunjung bisa berfoto dengan properti bernuansa merah putih dan kemerdekaan. Bagi pengunjung yang ingin camping, pengelola pun telah menyediakan fasilitasnya dengan biaya terjangkau. Wisata Seribu Bendera ini akan dibuka hingga 31 Agustus mendatang. Pengibaran Seribu Bendera ini kita langsungkan satu bulan penuh dari tanggal 1 Agustus sampai tanggal 31. Harapan untuk menarik Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-73. Kontributor Temanggung, Jawa Tengah, Jarwoto melaporkan.